Sobat TH2, konten kita kali ini mengangkat persoalan baru kelinting, kontroversi dan berbeda versi pada sebuah kisah yang berkembang di masyarakat adalah merupakan hal yang biasa terjadi. Tentang misteri baru kelinting, ada disebutkan orang sebagai nama seorang tokoh, namun ada juga merupakan nama dari sebuah pusaka. Seperti apa narasinya? Ini penelusuran kami untuk Anda sekalian. Sobat TH2, apabila baru kelinting disebutkan sebagai nama sebuah pusaka, maka yang paling masyur itu adalah milik Ki Ageng Mangir Wanabaya yang berupa sebuah tombak. Konon riwayat pusaka ini dibuat oleh Empu Patreng atas pesanan Ki Ageng Mangir saat berencana untuk melawan kekuatan Panembahan Senopati, yang juga memiliki pusaka buatan Empu Patreng yang berbentuk keris dan diberi nama Kiai Nogo Sosro. Yang kedua, baru kelinting juga berbentuk sebuah tombak yang dimiliki oleh Ki Hajar Telemoyo. Yang ketiga, bahwa baru kelinting adalah nama sebuah tombak yang dimiliki oleh Suro Handoko, putra Ki Ageng Kutu, memproses tombak ini agar menjadi senjata ampuh, dengan mengambil tempat di Telaga Ngebel dalam bimbingan Ki Ageng Mirah. Sementara jika baru kelinting dikaitkan dengan nama seorang tokoh, maka peristiwa yang paling masyur adalah dari Rawa Pening yang berada di kaki Gunung Gajah dan Gunung Telemoyo yang tepian telaganya bisa dilihat dari Ambarawa atau dari daerah Tuntang dan dari Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Konon dikisahkan ada sepasang suami istri di lereng Gunung Telemoyo yang bernama Ki Hajar dan istrinya bernama Nyi Sekar Lanta. Bertahun-tahun mereka tidak dikaruniai putra sehingga menjadi kegalauan utama dalam rumah tangga mereka. Berpamitanlah Ki Hajar kepada Nyi Sekar Lanta bahwa dia akan bertirakat berikhtiar agar Tuhan memberinya keturunan. Mendengar hal itu, istrinya setuju. Maka pergilah Ki Hajar meninggalkan Nyi Sekar Lanta. Dan guna menjaga keamanan istrinya, Ki Hajar menitipkan sebuah tombak pusaka kepada istrinya. Sepeninggal Ki Hajar pergi untuk tirakat, tiba-tiba Nyi Sekar Lanta merasa memiliki kandungan, dan ternyata itu benar, bahwa ia telah hamil. Ingin rasanya Nyi Sekar Lanta menyusul suaminya untuk memberi kabar kehamilannya, serta memintanya pulang. Akan tetapi, ia tidak tahu kemana arah perginya sang suami, sehingga ia terpaksa hanya bisa pasrah dan menunggu. Bulan berganti bulan, kehamilan Nyi Sekar Lanta kian membesar, sementara sudah tiga purnama suaminya pun tak kunjung pulang. Usia kandungan tidak bisa ditunda, bahkan setelah melintasi sembilan purnama. Nyi Sekar Lanta kebingungan, karena kandungannya sudah sangat besar, bahkan sudah melintasi 11 bulan. Konon akhirnya pada bulan ke-12, ketika Purnama sedang menyinari alam semesta, kandungan Nyi Sekar Lanta harus terlahir. Betapa terkejutnya Nyi Sekar Lanta, ternyata bukan seorang bayi yang ia lahirkan, melainkan seekor ular yang bersisik mengkilat dan kepalanya seperti memakai mahkota. Ular ajaib itu pun memiliki sepasang kaki dan sepasang tangan, serta lebih kagetnya lagi, bahwa ternyata ular dari kandungan Nyi Sekar Lanta ini bisa berbicara. Batin Nyi Sekar Lanta terus bertanya-tanya, mengapa semua ini terjadi pada dirinya? Namun sebagai naluri seorang ibu, ia tetap memberikan kasih sayang kepada seekor ular yang telah ia lahirkan. Jika ular ini sedang merayap, maka terdengar seperti ada lonceng yang berbunyi klinting-klinting. Akhirnya kemudian Nyi Sekar Lanta memberi nama anaknya dengan nama Bra Klinting. Ia memaksudkan agar anaknya memiliki kemuliaan. Oleh karena kata Bra sama dengan Bre, artinya adalah orang berkedudukan tinggi. Di kemudian hari, Bra Klinting lebih dikenal dengan sebutan sebagai Baru Klinting. Sampai Baru Klinting menginjak usia remaja, sang suami belum juga pulang. Maka ketika anaknya bertanya siapakah ayahku,
Nyi Sekarlanta hanya bisa mencucurkan air mata. Dan pada suatu kesempatan, diceritakanlah kepada Baru Klinting sejak kapan ayahnya itu pergi. Tiba-tiba Baru Klinting mengajukan usul kepada ibunya agar diizinkan dia menyusul mencari di mana keberadaan ayahandanya. Nyi Sekarlanta setuju dan berpesan, jika nanti bertemu dengan ayahnya yang bernama Ki Hajar, tunjukkanlah pusaka milik ayahnya itu sebagai bukti bahwa dia adalah anaknya. Sepeninggal Baru Klinting, Nyi Sekarlanta tidak berselera untuk bergabung dengan masyarakat lain yang ada di lereng Gunung Telemoyo, karena mereka selalu mencemoohkan nasib dirinya dan menuduh ia berselingkuh dengan seekor ular saat suaminya pergi. Pantaslah jika kemudian ia harus melahirkan seekor ular. Dalam kemalangannya, Nyi Sekarlanta akhirnya meninggal di gubuk tempat tinggalnya. Bahkan jenazahnya tidak ada yang mengurus, tergeletak begitu saja sampai hanya bersisa tulang belulang dirinya. Sobat TH2, sementara di tempat lain, Baru Klinting berhasil menemukan tempat pertapaan Ki Hajar di Gunung Gajah. Baru Klinting menyampaikan pengakuan kepada Ki Hajar bahwa dirinya adalah putranya. Ki Hajar sangat tidak percaya pada awalnya. Bagaimana mungkin dia berputra seekor ular yang terlahir dari rahim istrinya, yang ia kenal sangat jujur, setia, dan mereka saling menyayangi. Sampailah pada akhirnya, Baru Klinting menunjukkan sebuah pusaka sebagai titipan bukti dari ibundanya. Disinilah Ki Hajar akhirnya harus percaya. Mereka berdua akhirnya buru-buru beranjak pulang ke lereng Gunung Telemoyo. Dan betapa terkejutnya, ternyata istrinya telah meninggal dunia dan jenazahnya hanya bersisa tulang belulang. Akhirnya Ki Hajar dalam keputusasaannya meminta sang putra menunjukkan kesaktiannya. Ki Hajar sangat meyakini bahwa anaknya itu akan menjadi manusia luar biasa. Namun ia harus menerima nasib buruk sementara, menjalani nestapa dan nista sebagai akibat kelalaian dirinya. Ki Hajar meminta Baru Klinting untuk melilit Gunung Telemoyo dan berkata pada Baru Klinting, jika hal itu dapat kamu lakukan, itu pertanda sebagai akhir dari penjelmaanmu menjadi seekor ular. Dan itu berarti hanya ada dua kemungkinan, Baru Klinting tewas dengan tubuh yang pecah tercerai berai karena tidak mampu meliliti sebuah gunung. Namun jika bisa dilakukan Baru Klinting, Ki Hajar berkeyakinan bahwa anaknya akan menjadi manusia sebagaimana kodrat aslinya. Baru Klinting bergegas tandang, bergerak dari kaki Gunung Telemoyo, yang ekornya ia lilitkan pada sebuah pohon besar sebagai pegangan. Dan tubuhnya merayap benar-benar lentur seperti karet yang terulur. Ayahandanya menemani di bagian kepala dan terus memberi semangat agar putranya mampu mengulurkan diri untuk melilit Gunung Telemoyo. Dan akhirnya Baru Klinting mampu hingga sampai puncak Telemoyo. Sang ayah memeluk putranya dengan haru, mereka berdua meminta pada Yang Maha Kuasa agar Baru Klinting beralih wujud menjadi manusia. Membersamai doa mereka di puncak Gunung Telemoyo, sekumpulan orang-orang kampung yang membenci dan memandang keluarga Baru Klinting sebagai aib pembawa sial, memotong ekor Baru Klinting yang berpegangan pada sebuah pohon besar. Putuslah tubuh Baru Klinting dari ekornya, disambut sorak-sorai penduduk yang memotongnya. Kemudian para penduduk itu membawa penggalan bagian ekor tubuh Baru Klinting yang cukup besar untuk menjadi santapan dimakan ramai-ramai pada pesta di malam harinya. Sementara di atas puncak Telemoyo, Baru Klinting telah berubah menjadi manusia yang masih remaja. Hanya saja tubuhnya berlumuran darah dan nanah seperti korengan yang bau busuk menyengat. Mungkin itu terjadi sebagai akibat ekornya yang dipenggal oleh para penduduk. Ki Hajar yang melihat kenyataan itu kembali mengelus dada dan memeluk tubuh anaknya dengan penuh kasih sayang sambil memberi pengertian bahwa ujian hidup Baru Klinting belumlah selesai. Ki Hajar meminta anaknya untuk menemui para penduduk dan menyadarkan perbuatannya yang salah dalam melihat dan menilai sebuah kejadian. Tak seberapa lama Baru Klinting pun turun dari puncak gunung menemui para penduduk yang sedang berpesta sambil menyantap daging ular besar yang tak lain adalah ekor dirinya.
Kedatangan Baru Klinting di tengah keramaian pesta penduduk itu dianggap sangat mengganggu. Mereka mengusir Baru Klinting dengan caci maki serta timpukan batu. Disitulah Baru Klinting berteriak, "Dengar baik-baik oleh kalian. Aku adalah Baru Klinting, putra Ki Hajar, dan ibuku bernama Nyi Sekarlanta. Kalian jangan adigung adiguna dan sombong. Saya akan adu kesaktian dengan kalian." Lalu kemudian, Baru Klinting mengambil sebatang sadalanang atau semacam lidi yang ditancapkan di atas tanah. Kemudian Baru Klinting berkata lagi, "Cabutlah lidi ini. Jika tidak tercabut, kalian akan selamat. Tetapi jika tercabut, maka itu adalah akhir dari kalian semua, karena kalian akan tenggelam di sini." Ucapan Baru Klinting itu disambut gelak tawa para penduduk di situ. Bahkan mereka berebut mencabut lidi yang ditancapkan Baru Klinting, seolah menginginkan sebuah bukti. Sungguh sangat luar biasa. Ketika lidi itu tercabut dari tempat itu, tiba-tiba memancurkan air. Tetapi pancuran air itu bukanlah pancuran yang indah, tetapi membawa musibah malapetaka bagi mereka. Oleh karena dari semburan air yang semula kecil, tiba-tiba membesar menjadi sebuah semburan dahsyat dan menenggelamkan apa saja yang ada di situ. Bahkan sampai kemudian, airnya meluber ke wilayah lain dan menjadi sebuah danau besar. Habislah seluruh penduduk yang ada di wilayah itu tenggelam bersama harta benda mereka, serta keangkuhan dan kesombongan mereka. Sementara Baru Klinting berenang riang sambil menggosok-gosokkan, tubuhnya yang penuh luka itu lenyap dan mendadak sembuh. Ketika Baru Klinting sampai ke tepian, tubuhnya menjadi bersih dengan paras wajahnya yang elok dan rupawan. Air danau yang semula keruh kemudian menjadi bening sehingga di kemudian hari danau itu disebut sebagai Rawa Pening. Sobat TH2, pada kisah yang kami tuturkan tadi, terdapat kemiripan pada nama Baru Klinting, tetapi nama ibunya bernama Nyai Jeglong. Kisah ini seperti terdapat menjadi cerita tentang Rawa Jembangan yang terletak di Padukuhan Sembungan, Desa Gulurejo, Kecamatan Ledah, Kabupaten Bantul. Demikian cerita yang sama dikaitkan dengan latar belakang terbentuknya Telaga Ngebel yang berada di Ponorogo. Hanya saja adanya sisipan kisah bahwa Baru Klinting saat luka parah ditolong oleh seorang janda yang bernama Nyai Latung, sehingga konon dinamai sebagai Telaga Ngebel. Karena kata ngebel dalam bahasa Jawa maksudnya adalah teriakan. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah teriakan para penduduk yang angkuh dan sombong itu ditenggelamkan di sini. Wallahu a'lam. Nah, sobat TH2, demikianlah kisah di balik misteri tentang Baru Klinting ini yang berbeda-beda. Apakah ini kontroversi atau beda versi? Anda berhak untuk menilai dalam kolom komentar, setidaknya sebagai tambahan imbuhan pada kisah ini. Hingga sampai di sini persembahan kami, sampai berjumpa pada persembahan berikut kami nanti. Tetaplah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salam, hati-hati.